Assalamualaikum, halo sahabat KSC Lover semua. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin ya guys. Di sini Mimin akan mengulas alur cerita dan prediksi sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini, yang pastinya lebih seru dan menarik untuk kita saksikan. Wahyu akhirnya mempermalukan Pondi di hadapan Mayang dan Starla tentang perbuatannya di masa lalu. Namun sebelum lanjut dengan isi videonya, bagi sahabat CSC Lovers yang baru gabung di channel ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu, dan nyalakan loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Nah guys, di episode selanjutnya, Arya dan Starla yang sama-sama egois dengan perasaannya dan tidak mau mengakui perasaan masing-masing, apalagi Starla yang masih enggan untuk jujur tentang rasa cinta yang dimiliki terhadap Arya saat ini. Sementara di tempat lain, Ayu bertengkar dan jambak-jambakan dengan Ayumi karena Ayumi sering menyudutkan Ayu yang selalu berbuat licik dan jahat. Di lain sisi, Niko pun dan Elva melihat Ayu hingga Niko mengajak Ayu pulang, namun Ayu saat itu tidak mau pergi dengan Niko dan justru memilih pergi meninggalkan Niko. Sebelum kehidupan Niko membaik, Ayu tidak akan tinggal bersamanya. Melihat Ayu makin kurang ajar, Bu Elva pun jatuh pingsan karena emosi. Bu Elva tidak tertahan melihat tingkah laku Ayu terhadap Niko. Sementara di tempat lain, kondisi Pak Wahyu saat ini makin drop. Namun Pak Wahyu sempat membuka rahasia Pak Pondi di hadapan Mayang dan semua keluarga Pak Pondi tentang perselingkuhan Pondi, sehingga Starla pun mempunyai adik dari wanita simpanannya Pak Pondi. Sehingga Pondi ketakutan jika Wahyu membeberkan semuanya. Namun di lain sisi, Wahyu kritis di saat akan membeberkan semua kelakuan Pondi, sehingga Wahyu tidak sempat untuk mengungkapkan semuanya. Nah guys, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk menonton episode selanjutnya di sinetron kesayangan kita ini. Mungkin hanya itu saja alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih kepada sahabat CSC Lovers semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.